Brothers, brothers, brothers and sisters, balik lagi dengan saya Badilair Faiz. Salam ayo, okrai. Balik lagi yo, pergiman Mobile Legend. Kali ini kita ada itu ya, cara mendapatkan kartu ganti nama itu dengan harga yang murah gitu ya. Kan biasanya misal kita mau ganti nama itu kan harganya mahal gitu. Bagi kita cek dulu masuk ke shop gitu kan, terus kita ke bawah, ke fragment, bukan ke preparation. Terus spesial itu kalau kita mau ganti nama itu harganya loh dia. Nah ini harga kartu ganti nama itu 239 diamond ya. Nah gimana caranya biar dapat harga yang murah gitu? Oke, ini ada satu cara ya, hanya satu. Jadi nanti teman-teman bisa ngikuti, misal pengen ganti nama ID atau nama akun di Mobile Legend. Kembali aja, ini ya tampilan awalnya, kita masuk ke ini diamond kan. Ini ada tanda plus di samping diamond, ini kita klik aja. Nah, nanti di sini ada S20 atau season saat ini kan, kemudian first recharge. Ya, ini kita klik aja. Nah, ini ada border, ada skin kemarin. Terus ini ada name Ceng card. Nah, ini kan. Ini harganya hanya 90. Hanya 50 diamond ya. Kalau tadi itu kan harganya kalau yang normal dari shopnya itu normalnya itu 239 kan. Nah, kalau kita beli pakai yang first season recharge itu hanya 50 diamond. Tapi ini ada perbedaannya ya. Perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan yang versi dari pembelian di sini yang 239 diamond ini juga udah ada potongan 20%. Aslinya itu 300 atau pase 299 diamond. Kalau yang pakai ini 200 sekian diamond ini, kita misal beli sekarang 2-3 hari bisa digunakan gitu ya, maksudnya nggak harus sekarang digunakan itu bisa. Tapi kalau kita menggunakan yang di first recharge ini yang 50 diamond murah bingit ya, tapi ini bisa digunakannya ini 7 hari ini ya, rename cardnya itu 7 hari, jadi masa aktif kartunya itu 7 hari gitu ya. Jadi misal kita belinya sekarang, sebelum 7 hari itu harus kita gunakan ya, biar nggak expired, biar nggak kedaluwarsa gitu ya. Ya, kalau dari yang di shop preparation special tadi itu kan bebas kan gantinya, tapi kalau dari yang first charge ini 7 hari batas penggunaannya gitu, biar nggak kedaluwarsa gitu kan. Mantap banget toh. Nah ini ada 50 diamond sama 239 diamond, nanti bisa dipilih aja misal teman-teman mau ganti nama ID di akun Mobile Legend gitu ya. Cara mendapatkan kartu ganti nama yang murah gitu ya, nanti bisa dipilih aja kira-kira kalian punya diamond berapa. Kalau pengen bisa diganti sewaktu-waktu dan punya diamond banyak, bisa pakai yang 239 diamond. Atau kalau pengen cepat-cepat ganti karena ada mungkin ada event atau mau kasih nama squad juga, bisa pakai yang 50 diamond gitu ya. Terima kasih sudah menonton cara mendapatkan kartu ganti nama dengan hanya 50 diamond. Terima kasih, salam aja.